Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini di bersama Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan sesuatu yang menarik untuk teman-teman semuanya. Ketika kita membangun sebuah website, ya kan? Kita ingin merankingnya dalam arti kata kita ingin SEO-nya itu bagus, search engine optimization-nya, kita ingin backlink-nya ada gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan tools yang berbayar. Tentu saja tidak semua orang bisa membeli tools yang berbayar tersebut, apalagi cuman dalam waktu sebulan, dua bulan itu langganannya mahal gitu kan. Tapi teman-teman sekarang itu tidak perlu pusing karena ada yang gratisnya. Nah, salah satu yang gratisnya itu adalah ini, Nelpatel. Jadi teman-teman semuanya tinggal langsung ke sini ya, ke sini nelpatel.com. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya bisa mencari berbagai macam yang mengenai SEO ya. Ada mulai dari keyword sampai ke backlink-backlinknya ini ya. Backlink analyzernya. Kita contohkan misalnya siapa ya? Kita coba SEO itu apa? Nah, ini kita ambil misalnya Hostinger gitu kan. Kita ambil websitenya. Jadi kita ambil aspeknya, kita copy ini sebagai contoh, kemudian kita pastikan ke sini, dan ini sudah, baru kita klik search ya, backlink hostinger.co.id. Nah, di sini dia bakal nampilin nampilin data-data yang terdeteksi oleh Nelpatel ini. Nah, ada lagi yang bagus itu menurutku Ahrefs ya, ahrefs.com, dan juga kayak Semrush itu bagus juga tuh. Nah, di sini kita bisa lihat skor domainnya itu 66, backlinknya 60.000 dan referringnya 1.000. Nah, ini bagus banget untuk kita tiru ya. Nah, di sini ada search page title-nya yang mengarah ke sana. Nah, ini dari Medium. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa ambil di sini. Cara mengambilnya, domain skornya ini kita cari yang tinggi-tinggi. Kalau dia kosong itu nggak perlu kita ambil, jadi kita bisa tiru backlinknya gitu. Nah, kayak di sini ini bisa ditang targetnya Hostinger, jadi searchnya medium.com, yang ini searchnya ID 00 web host, targetnya segini gitu. Nah, ini segini karena ini website perusahaan, jadi kebanyakan dari ini ya, dari kayak gini bentuk-bentuknya. Nah, kita coba satu source-nya ini. Biasanya masih aktif nih. Oh, FJS ya. Banyak kemana? Tinggal teman-teman ambil aja lagi datanya. Jadi, silahkan teman-teman backlink secara berkala. Tentukan keyword yang mau teman-teman ranking ya. Dan cari backlink-backlink yang berkualitas. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena kalau teman-teman tidak mencari backlink-backlink yang berkualitas, itu bisa bahaya gitu kan. Selain kita memasuk misalnya backlink komen gitu kan, semua komen kita komen dengan link kita, sementara di situ spamnya tinggi, jadi itu nggak baik untuk website kita nantinya. Jadi cari yang berkualitas, mungkin kalau 10 yang berkualitas dibandingin dengan 1.000 yang tidak berkualitas, itu lebih baik 10. Nah, jadi teman-teman bisa cari di sini. Ini bukan website ini aja yang bisa dicari ya, tapi di sini banyak lagi website-website lain yang bisa dicari. Nah, itulah dia, kita mencari backlink dan kita menggunakannya, kita menirunya. Nah, jadi ini ada tools yang menarik namanya Nelpatel ya, nelpatel.com. Jadi teman-teman semuanya bisa mencoba ini tools. Nah, ini apa ya, sebelum kita membeli yang berbayar gitu kan, banyak keluarin duit sementara hasilnya belum ada, belum kelihatan, lebih baik menggunakan yang gratis. Tapi kalau misalnya ada duit, ada modal, ya beli yang baru, yang bagus lah gitu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih. Itu saja ya. Di sini juga banyak tools yang lain, silahkan dicoba sendiri.